Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, gugur absen dulu ya. Aldi, Fatian. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kemarin kita sudah belajar tentang tanaman daun sirih. Bu guru mau tanya ini, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Sudah sarapan apa belum? Pintar sekali. Hari ini kita mau belajar tentang apa yang kemarin Bu Guru kasih tahu ke anak-anak? Hari ini kita mau belajar tentang lidah buaya. Ayo kita mencuci lidah buaya di halaman ya. Ini Bu Guru kasih contoh caranya. Siapa yang mau mencoba? Silahkan, antri ya. Kalau sudah, lidah buayanya kita lap supaya kering. Coba anak-anak dilap ya lidah buayanya. Ini Bu Guru sudah membawa lidah buaya. Silahkan dilihat. Nah, ada yang mau bertanya tentang lidah buaya? Iya, lidah buaya itu tanaman obat anak-anak. Bermanfaat untuk rambut kita. Bisa juga untuk dibuat masker wajah. Hari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, seperti itu, ditempel sedikit-sedikit. Ya. Gimana? Bisa? Pintar, ayo dulu lihat. Terus dikasih garis tepi nak pinggirnya. Oke, semuanya sudah bisa ya. Anak, sekarang sudah waktunya kita ke kegiatan penutup. Bu Guru mau mengajari anak-anak cara mengemas lidah buaya. Ini ada kantong plastik. Ini lidah buaya sudah kita cuci tadi. Kita masukkan. Kita ambil tali rafia. Dua sisinya. Kita masukkan dulu, setelah itu kita tarik. Jadi seperti ini anak-anak. Coba anak-anak bungkus seperti kayak punyanya Bu Guru. Anak-anak, hari ini sudah belajar apa saja ya sama Bu Guru? Iya. Apalagi? Pinter. Apalagi, Mas? Hari ini kita sudah melakukan semuanya kegiatan dengan baik, belajar tentang lidah buaya. Hari ini Bu Guru ada cerita. Judulnya Rambut yang Kering. Dengarkan ya. Besok kita mau jalan-jalan ke rumah teman kita yang punya tanaman lidah buaya. Mau ikut? Oke. Sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoamu.